Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. PN bersoal kedudukan Pulau Pinang sebab cemburu dengan kejayaannya. Adun Pulau Tikus Chris Lee Chun Kit mendakwa kritikan berterusan PN terhadap Pulau Pinang disebabkan cemburu dengan kejayaan pentadbiran kerajaan negeri itu. Lee menyifatkan PN Kedah yang dipimpin Menteri Besar Negeri itu, Mohamad Sanusi Matnor, cemburu dengan kejayaan Pulau Pinang dan menggunakan apa yang didakwanya sebagai fakta yang diputar belit bagi mengalihkan perhatian daripada kegagalan pentadbiran sendiri. Ini sebabnya PN Kedah mahu terus mempersoalkan kedudukan Pulau Pinang dalam persekutuan. Status kami sebagai negeri sudah pun termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan itu sudah memadai. Jika pentadbiran Pulau Pinang adalah satu kegagalan, mungkin PN Kedah tidak peduli kepada kami, katanya dalam kenyataan hari ini. Kenyataan itu merujuk artikel Free Malaysia Today yang memetik kenyataan penganalisis politik Oh Oi Soon yang berpandangan gelombang hijau PN berkemungkinan memberikan kemenangan kepada PN di hampir semua kerusi majoriti Melayu di Pulau Pinang. Sanusi sebelum ini mempersoalkan status Pulau Pinang dengan menyifatkannya sebagai negeri pajakan daripada Kedah. Pada Februari lalu, ahli Parlimen Jelutong, Raya membuat laporan polis terhadap Sanusi kerana didakwanya telah mempersoalkan kedaulatan Pulau Pinang. Pemimpin PAS itu pernah membuat dakwaan serupa ketika sidang DUN Kedah pada 2021. Ketika itu Sanusi dilaporkan berkata dia memahami kebimbangan Pulau Pinang berhubung beberapa projek mega yang diumumkan Kedah yang dilihat akan memberi saingan kepadanya. Pulau Pinang adalah negeri yang dipajak dari Kedah. Jangan pula kita pajak tanah orang, kemudian kita marah pula kepada tuan tanah yang kita pajak itu. Itu tidak patut, katanya, seperti di